ไปถึงสามเดือนบนสองแท่งนี้tadi sudah sekilas diperkenalkan nama saya Ajan atau Dian. Saya seharusnya yang hadir di sini adalah Pak Didi, bukan Ajan, tapi ada beberapa halangan, jadi saya mewakili beliau juga. Kami dari Beritagar bekerja sama dengan Hukum Online untuk mempublikasikan beberapa informasi mengenai hukum yang seringkali jadi perbincangan, terutama kalau kita mengetahuinya di media sosial. Jadi banyak sekali kasus-kasus hukum yang lagi dibicarakan ternyata mengundang pertanyaan banyak orang, dan kita sangat concern untuk memberi informasi kepada masyarakat yang simple, yang sederhana, yang mencerahkan, terutama kalau kaitannya dengan hukum, karena hukum itu kan tegas, hitam putih, kalau salah, benar-benar. Oke, itu sekilas. Saya juga akan bicara sedikit mengenai personal branding, dan tadi sebagian besar sudah tersampaikan. Kecuali kita kenal orang itu siapa.
Nah, ketika di internet kita berhadapan dengan identitas yang lain. Namanya boleh kiau macan, avatarnya cakep, tapi kalau Anda tahu foto-foto yang beredar tentang siapa di belakangnya, nggak ada cakep-cakepnya. Ya kan? Kurang lebih begitu. Tapi semua orang pada awalnya, tertipu dengan avatar. Saya sarankan jangan sampai. Oke. Nah, ini lagi pertanyaan utamanya. Anda itu siapa? Saya ini siapa? Bagaimana Anda mau eksis kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan itu? Tapi bukan berarti Anda salah kalau Anda tidak bisa menjawab itu. Sebagian besar dari kita dalam sistem pendidikan kita sekarang memang hampir tidak memberi ruang kita untuk percaya diri mengatakan saya siapa. Karena kita sudah didefinisikan oleh negara. Kalau Anda baca tentang pendidikan, undang-undang sistem pendidikan, ada yang namanya standar kompetensi, maka kita semua ini kompetensinya sudah distandarkan oleh negara. Ya itu aturannya. Ruangnya memang kurang terbuka. Jadi tidak ada ruang untuk sedikit beda. Oke, kalau kita bicara internet, pertanyaannya saya permudah aja. Siapa yang pakai Twitter? Yang pakai Facebook? Belum pakai Twitter? Yang pakai dua-duanya? Yang nggak pakai sama sekali? Berarti semua pakai, oke. Okay. Ini tadi soal blog, tadi sudah ada yang nanya. Ada banyak sekali platform blog, saya cuma ambil contoh dua. Yang Orange itu blogger, yang itu WordPress. Ada yang ngeblok? Siapa yang ngeblok? Berapa banyak? Angkat tinggi-tinggi. Anda pakai apa? Pakai blognya Google atau pakai WordPress? Atau tidak dua-duanya? Pakai apa? Tumblr. Pakai? Tumblr. Oke, nggak apa-apa. Ada pilihan lain. Tapi, kelihatannya sedikit yang ngeblok ya. Tidak sebanyak yang main Twitter. Oke. Okay. Kalau lewat slide-nya harusnya saya tidak keluar. Saya mau mengakali Anda tadinya, tapi karena di sini keluar semua ya agak terawat. Anda pilih mana? Nokia atau Sony? Nokia. Kalau Nokia dulu disebut sebagai teknologi yang mengerti Anda. Kalau Anda memilih Sony, dulu Sony Ericsson, kita ya sebenarnya aneh buat tidak benar-benar begitu. Kita menyatakannya untuk Anda yang mengerti teknologi. Jadi saya bisa meledekin teman saya yang pakai Nokia karena saya pakai Sony sampai hari ini. Dan saya mengatakan, Anda Sony ya? Atau Nokia? Saya Nokia, oke. Berarti Anda gaptek. Karena yang pakai Nokia, itu artinya orang gaptek. Karena Nokia diciptakan untuk memahami orang yang memulai. Yang tidak paham teknologi. Ini masalah brand, selaku meneliti. Atribut apa yang Anda pakai, tadi entah itu Twitter, Facebook, entah itu blog, itu menunjukkan kita siapa. Meskipun tidak sepenuhnya, lalu itulah Anda, kira-kira. Ini hanya sekedar kecil, ini aja. Oke, tadi tidak ada yang mau menjawab mengenai siapa dia. Saya kasih contoh, kalau kita buka biro jodoh, ada yang pernah buka nggak? Gak ada yang ngelaku ya, pakai gak lupa. Kalau kita buka laman biro jodoh, baik itu online maupun offline, ini saya ambil koran. Pasti definisinya canggih-canggih. Setia, ya kan, baik hati, penyayang, semua yang baik-baik dia tampilkan. Ini sebenarnya sebuah pengakuan terhadap identitas. Tuh, ya, tuh. Senang baca, musik keluarga, wah senang bagus-bagus ada di situ deh. Istrinya ya mas? Ya? Istrinya ya? Jadi itu sebenarnya pengakuan identitas. Kalau pertanyaan who are you tadi Anda jawab, kenapa tidak ada yang berani menjawab seberani orang memasang iklan di biro iklan ini? Di biro jodoh ini? Pede ya? Pede banget? Saya setia bahwa ada. Oke. Nah, kalau Anda sadar atau tidak,
perusahaan itu juga mencari orang yang seperti Bro Jono tadi, berpenampilan menarik, berkelakuan baik, tahunya dari mana. Tapi prinsipnya sama, sebenarnya perusahaan yang mencari karyawan itu juga seperti Bro Jono. Jadi kalau Anda mau cari kerjaan yang bangun karir, kira-kira berpikirlah seperti mau cari Jono. Kecerian mau niat jomblo itu terlihat. Tuh denger tuh. Oke, ini juga kasus saja. Kalau Anda masih ingat, pada akhirnya ujung-ujungnya kalau kita cari identitas, kita cari dua hal. Pertama citra. Image, citra itu sesuatu yang Anda ingin tampilkan kepada orang lain. Dan itu bisa di-create, bisa Anda ciptakan. Anda mau jadi apa, sedia terserah Anda bisa. Itu bisa di-report. Masalahnya ada hal lain yang disebut persepsi. Dan persepsi tidak selalu sama seperti apa yang kita inginkan. Orang bisa menangkap berbeda dan itu sah. Sehingga kita gak bisa ngatur pikiran orang. Nah, boleh buat. Sehingga sekuat-kuatnya orang bangun pencitraan, ya itu sebenarnya gagal. Karena orang punya persepsi. Orang punya cara untuk menginterpretasi. Oke, kita kembali ke personal branding. Berarti brand sebenarnya pada ujung-ujungnya tadi ada citra dan persepsi tadi. Ada kaitannya dengan orang luar. Jadi kalau kita bicara mengenai brand, brand bukan merek, bukan logo. Dia bukan sesuatu yang fisik, dia sangat non fisik dan dia terkait dengan orang lain. Kalau Martin Meyer menerjemahkan sebagai sesuatu yang direspon oleh orang lain, sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, bukan oleh kita. Itu brand kita. Kita boleh mengaku sebagai seorang anu, tapi kalau orang lain mengenal kita sebagai yang lain, sebenarnya itulah kita di mata orang lain. Dan itu jauh lebih penting daripada apa kita sendiri. Sehingga kita perlu tahu ini. Kita perlu cek-cek juga. Jadi menurut teman-teman saya sebenarnya saya ini apa sih? Itu penting. Oke, di era internet, kalau kita mau bangun ini, sudah ada terjadi perubahan besar. Jadi kenapa di awal saya kita sebagai identitas seperti nol, karena di era internet sekarang, kita bukan lagi orang yang mengkonsumsi informasi, tapi kita juga memproduksi informasi sekaligus. Jadi Anda yang main Twitter, Anda itu memproduksi informasi. Benar atau tidak, itu terserah Anda. Kalau dulu, informasi semua hanya ada di media. Semua informasi yang keluar dari media, teorinya itu sudah melalui proses yang meyakinkan bahwa informasi itu pasti benar. Karena ada redaksi, ada bilang redaksi. Itu kayak kolektif. Tapi kalau Twitter, Anda boleh nge-tweet apa saja, jadi chat mati. Orang ada yang percaya, ada yang enggak, serah. Dan Anda boleh percaya atau tidak, isu jadi chat mati itu sudah 4 kali dari Twitter di topik. Padahal jadi chatnya enggak bisa di Twitter bisa menyebar informasi dengan cepat. Entah itu fakta atau tidak, lain hal. Tapi penyebarannya bisa sangat luar biasa. Sehingga semua orang sekarang bisa jadi produser. Oke. Times bahkan sempat meng-highlight ini, mengatakan sebagai bahwa Man of the Year tahun 2003 atau saya bahwa salah ini, itu adalah Anda, kita, para pengguna internet. Ini lagi booming-boomingnya waktu itu. Kurang lebih. Oke, saya coba percepat. Nah, ini landscape media sosial Indonesia. Artinya apa? Pilihan Anda banyak. Anda mau ngapain Anda terserah. Pilihannya banyak dan ini hanya sebagian. Anda mau ada di mana untuk eksis lagi. Tapi persoalannya adalah siapa Anda? Jadi itu harus dijawab dulu. Anda harus bisa pertegas itu dulu sebelum Anda mau maju ke kanal yang mana. Anda yang mau main Tumblr, terserah Anda mau ngambil tentang apa. Jadi kalau Anda mau bangun reputasi di internet, maka paling pertama ya pasti tadi Anda soal dulu, Anda itu siapa. Dengan membangun identitas, Anda akan membangun reputasi. Nah, soal pilihan baik atau buruk itu saya kembalikan kepada masing-masing. Anda mau tadi sebagai disebutkan menjadi pengacara yang sangat jahat, namun sangat baik untuk pilihannya dan pengacara. Kira-kira itu singkat, nanti kita bisa follow up dengan kita. Terima kasih.